guys, balik lagi di YouTube channelnya Andrea Lee. Dan sekarang gue lagi syuting Rumus. Dan salah satu bintang tamunya adalah favorit gue. Zaman gue SD. SD? Gak juga kali. Yuk kita samperin aja langsung yuk. Di sini ada 10 to 5. Hey. Hey. Jadi gak naik-naik akannya ya, tetap 10 to 5 aja ya. Gak naik-naik ya. Aduh, apa kabar nih semuanya? Baik. Gimana rasanya tampil di Rumus malam hari ini? Ini agak mengobati kerinduan kita manggung ya, nginjek panggung yang beneran gitu ya, yang ada lighting ya kan, yang emang proper. Jadi ya happy sih, happy banget apalagi ketemu teman-teman musisi yang lain. Happy banget. Gimana perasaannya lagu I Will Fly sama lagu You dari zaman kapan, tahun 98 2000-an sampai sekarang masih dinyanyiin sama anak-anak SMP zaman sekarang pun juga kenal. Gimana perasaannya? Yeah. Thank you sih. Terima kasih sih, Mas. Thank you. Sebenarnya enggak menyangka ya. Enggak nyangka. Hanya kalau umurnya panjang ya. Soalnya kalau ngelihat apa namanya sirkulasi perputaran tren lagu gitu kan, kayaknya emang sekarang mungkin lagi balik lagi ke lagu-lagu yang simple, lagu-lagu yang manis gitu, yang easy listening, dan emang itu kayaknya ngebantu banget generasi milenial untuk kembali memutarkan lagu-lagu dari 10 to 5. Oke, gua mau nanya. Kalau misalnya nih ada artis baru yang mau bawain lagu I Will Fly atau lagu You, mau di remake lagi sama mereka, boleh nggak? Oh, boleh. Boleh banget dong. Sebenarnya akan sih sebentar lagi ya, kan? Karena memang udah ada rencana dan wacana nih lagu You nanti akan dinyanyikan ulang oleh seseorang lain. Tapi kita belum bisa bilang siapa ya. But anyway, buat kita sih mikirnya rezeki nggak kemana. Tapi yang pasti nama 10 to 5 itu udah jadi branding yang kuat banget. Jadi anyway, kayaknya orang-orang akan mudah-mudahan tetap mengingat kita sih. Wow. Tapi beneran lagu I Will Fly sama lagu You itu mewarnai apa namanya? Mewarnai masa-masa remaja khususnya gue waktu itu. Oke. Okay. Ya kan? Gue boleh nyanyi ini sedikit lagi? Boleh. Oh, boleh. Kali aja ya lu mau ngajak gue kolaborasi atau apa kayak jadi apaan kayak kolaborasi enggak perlu nyanyi juga sih. Ngapain kek? Gulung kabel kek? Pakai baju email kek? Apa sih yang penting collab deh pokoknya ya kan? I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? Though it's very hard for me to get myself close to you. Tapi sekarang gue mau challenge lu pada. Gue mau challenge lagu-lagu 10 to 5 kan yang paling hits tuh yang lagu-lagu berbahasa Inggris. Gak ada takut sih lu? Karena cita-citanya international. Oh, cita-citanya. Bukannya udah, Bo. Tapi sekarang kita malah berpikir, oh, kita harus lokal justru ya. National. Karena lo sekarang berpikir untuk lokal, coba dong. Lagu I Will Fly atau lagu You bawain pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah. Coba pakai bahasa Sunda, Mak. Sunda dan dengan nyanyian dengan cengkok Sunda. Iya. Kalau You agak seanjen, asik. Coba dong. Gimana katanya? You ya, bukan I Will Fly ya, bentar. Anjen, geus nyieun urang teh lieur kumaha atuh. Urang teh sakit hatena. Nah. Luar biasa. Aduh, enggak ada lawan luar biasa. Oke, dan tadi kita dengar di Rumus tadi ada lagu baru, single baru, ada Mas Aku Rindu. Betul. Itu nanti berbahasa Sunda atau berbahasa Jawa ya? Aku rindu. Oke, coba nyanyi dikit dong, Mas Aku Rindu. Oke. Bersatu, ingin pelukmu. Mas Aku Rindu. Wah, wow, keren banget. Sukses sekali lagi sama untuk single terbarunya. Sekali lagi kan tuh sehat selalu ya. Ya, di masa pandemi harus kita yang pertama adalah sehat. Betul. Supaya bisa berkarya. Betul. Supaya bisa produktif dan sukses pastinya ya. Betul. Bahagia sejahtera selalu buat 10 to 5. Terima kasih. Makasih guys sudah nonton ya. Thank you guys. Terus.